Program Minggu Aspirasi Islam diadakan ialah untuk berkongsi dan menyusuri warna-warni agama Islam yang menyeluruh sebagai individu Muslim. Program ini dikendalikan oleh kesemua empat kelab-kelab di bawah naungan Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian UBD. Tujuan kenapa Minggu Aspirasi Islam ini diadakan ialah agar para belia Universiti Darussalam terutamanya dapat mengkongsikan apa yang ada tersirat di dalam ketujuh golongan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut dan dikongsikan bersama orang luar, iaitu publik. Dan terutamanya khususnya kami, sasaran utama ialah para belia kerana para belia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan menerima dari para belia juga. Sebab itulah kami mengkedepankan para belia yang akan berada di setiap booth untuk berdepan dengan orang ramai. Para pengunjung yang datang dapat menerokai erti di bawah naungan atau under the shade, iaitu tujuh golongan yang mendapat lindungan di akhirat melalui booth pameran dengan secara pendekatan dan penyampaian yang berbeza, unik dan menarik. Dan tahun ini tema Minggu Aspirasi Islam ialah Under the Shade, iaitu di bawah naungan, yang mana diambil daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada hadis yang menyebutkan tujuh golongan yang akan terselamat di bawah naungan Arasy Allah, iaitu salah satunya ialah pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dan yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah, dan yang kelima, lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, namun dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keenam, seorang lelaki yang bersedekah secara sembunyi sampai tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan yang ketujuh, seorang yang ketika bersendirian ingat kepada Allah lalu menitiskan air mata kerana takut pada Allah. Dan ketujuh-tujuh golongan ini akan diadaptasikan menggunakan tujuh booth. Antara objektif ialah sebagai wadah pembentukan dan pembangunan insan sumul di kalangan warga beragama Islam di Universiti Brunei Darussalam dan sekaligus menyumbang hikmat kepada masyarakat sebagai penyalur ilmu. Untuk memberi kesedaran dan kefahaman tentang tujuan hidup, kepentingan Al-Quran, sirah yakni sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk mengupas sedikit sebanyak tentang kesalahfahaman terhadap Islam. Dalam tempoh 7 hari yang bermula pada 24 hari bulan dan berakhir Ahad ini, Minggu Aspirasi Islam memberi peluang kepada para usahawan dari Fakulti Perdagangan dan fakulti yang lain untuk berniaga secara sukarelawan bagi melatih kemahiran mahasiswa-mahasiswi dalam berniaga. Eksekutif Keagamaan dan Kerohanian juga menjemput vendor kedai-kedai buku berunsur Islam untuk menjual buku-buku, vendor pakaian Muslim, Muslimah dan vendor makanan di pusat pelajar. Harapan kami lah pada kali ini agar ianya sama-sama dapat diterima dan sama-sama dapat dihayati oleh bukan sahaja orang yang datang, bukan sahaja orang ramai, malahan kami sendiri yang mengadakan ini pun sebenarnya ada, kami berharap kami dapat menghayati juga apa sebenarnya yang terdapat dalam tujuh golongan tersebut.
salah satu usaha ke arah merealisasikan impian kebawahan Dulia Maha Mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam kita sebagai sebuah negara zikir. Sebagai salah satu usaha untuk lebih selari dari segi kerohanian dengan moto Universiti Brunei Darussalam ke arah kesempurnaan insan. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.